Ada CCTV kan? Siapa tahu muka yang ngambil salju kelihatan. Memang kamu itu pantas menderita. Tahu dulu sedikit. Sinopsis di antara dua cinta tanggal 29 Agustus hari ini. Pada saat itu Julian dan Safira terlihat panik karena anak mereka hilang di acara keluarga yang sedang diadakan. Jenna pun mencoba mencari solusi dengan menyarankan Julian untuk melihat rekaman CCTV di sekitar lokasi tersebut. Namun perkataan Bu Lestari kembali menyebalkan dan membuat Julian bersikap tegas padanya. Romi ketahui beberapa orang yang berbuat hal buruk pada keluarga Julian. Romi pun berusaha mencari anak Safira yang dibawa pergi oleh orang-orang tersebut. Pokoknya saya minta kalian cepat menghilang. Percakapan ayah Mona terdengar oleh Mona dan membuat Mona curiga dengan kejahatan ayahnya. Mona pun pertanyakan pada ayahnya apa yang telah ayahnya perbuat pada Safira. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini. Apa bapak yang udah culik bayinya Safira, bapak suruh orang, iya?